suka dukanya kalau kita menghadapi kondisi seperti ini. Tapi kita harus percaya bahwa di balik semua bencana, musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita yakin dan harus husnuzon billah bahwa di balik itu akan ada hikmah yang luar biasa, dan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik, anugerah yang lebih baik lagi untuk masyarakat Kutai Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.